Tahun ini merupakan tahun kelima BINUS University bekerjasama dengan Cheng Shiu University. Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, BINUS University kedatangan perwakilan dari Cheng Shiu University. Di mana kedatangan mereka kali ini bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa BINUS University untuk melakukan student exchange. Cheng Shiu merupakan 5 universitas terbaik di Taiwan, dan saat ini sudah ada program pertukaran mahasiswa atau student exchange yang diadakan BINUS dengan universitas ini. Kerjasama yang ditawarkan oleh Cheng Shiu University kepada mahasiswa sastra China, business law, dan hotel management di BINUS University. Selain memberikan penjelasan mengenai student exchange, Profesor Taiwan Ping, PhD, juga memperkenalkan sedikit mengenai negara Taiwan, daerah Kyongsiung yang merupakan wilayah dari Cheng Shiu University dan juga membahas mengenai program studi di Taiwan. Jadi ini dari tahun 2013 kan saya sebagai International Partnership Program Koordinator di Fakultas Humaniora. Dan kebetulan tahun 2012 tuh Profesor Taiwan Ping pernah jadi visiting professor untuk jurusan HI. Akhirnya memperkenal, begitu melihat saya bisa Mandarin, langsung menawarkan program exchange. Dan 2013 mulai dikirimlah mahasiswa dari jurusan hubungan internasional. Nah saat itu kan tahun kedua ada jurusan business law gitu kan. Nah tahun ketiga keempat udah ada mahasiswa manajemen. Nah selama ini mahasiswa hotel manajemen tidak mengerti hal itu. Dan pada saat pertemuan kami dengan Pak Rektor bulan April kemarin, Pak Rektor berpesan supaya saya juga membantu jurusan lain untuk exchange ke Taiwan. Ya, jadi saya juga jangan cuma bantu di Fakultas Humaniora aja. Oleh karena itu, kebetulan mereka ada program baru untuk masakan vegetarian juga kan. Ya, saya teringat dengan hotel management. Oke, saya kenalkan juga. Nah, sekalian untuk international experience juga. Nah, sedangkan untuk jurusan hukum bisnis memang dari 2014 mahasiswanya udah berangkat.